Selamat datang kembali di channel kita, dan kali ini kita mempunyai sebuah karya dari siswa. Nah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia karyanya. Ini kita beri nama robot transporter. Nah, salah satu bentuknya ya, transporter atau pembawa barang. Nah, ini. Selain ini, itu juga ada bagiannya, ada remote, nih, ada remote, dan untuk menghubungkan antara remote dengan robotnya, ada juga kabelnya, kabel panjang lah gitu, kabel penghubung. Nah, ini. Selain ini, nanti juga ada batu baterai tentunya untuk menghidupkan robotnya. Nah, batu baterainya yang kita butuhkan sebanyak 4 buah. Mereknya bebas ya, tapi ukurannya ini adalah AA atau seperti jam dinding lah gitu. Baterainya nanti berada di remote, ini remote-nya. Nah, nanti cara kerjanya itu gini ya, nanti kalau untuk robotnya maju itu kita pencet dua ini, kita pencet dua ini depan ini. Kalau untuk mundur berarti yang belakang ini, nah, pencet dua-duanya juga. Nah, kalau untuk ini penutup atau penjepitnya, nah ini nanti supaya bisa naik turun kita pencet ini bagian yang depan, tapi hanya satu saja dan sekali sentuh. Nah, misal ini buka, nanti yang ini nutup kayak gitu. Kalau yang untuk maju mundur kan pencet bersamaan dan lama gini kan. Nah, untuk belok gimana? Untuk belok kanan kita sepakati yang ini. Kanan maju gitu ya. Terus kiri, kiri juga ini, kiri. Belok kiri, ini belok kanan. Kalau yang belakang gimana? Nah, yang belakang nanti berarti ini kanan mundur. Kalau yang ini kiri mundur. Nah, jadi ini belok kanan, belok kiri, gitu ya. Kalau untuk maju dua-duanya, mundur dua-duanya. Nah, seperti ini. Nah, cara merakit. Ini juga ada kabel-kabel seperti ini. Cara merakitnya. Nah, ini ada seperti ini. Banyak pin. Nah, yang tengah ini kita gunakan untuk bagian penjepitnya ini. Ini motor DC-nya atau penggeraknya, ini kabelnya. Kita pasang dulu. Nah, ini bisa bolak-balik ya. Nah, nanti ada perbedaannya lah gitu. Nah, untuk roda kiri, ini kabelnya ini. Nah, ini. Kita coba seperti ini dulu. Nah, roda kiri di kiri. Nah, ini yang kanan. Nah, ini di kanan. Lalu yang banyak ini adalah kabel penghubung. Nah, ini. Dan ini kita pasang di remote lah. Kayak gini dulu. Lalu kita pasang 4 buah batu baterai bagian bawah dan belakang. Ingat ini ada tanda positif dan negatif. Ini positif, ini negatif. Di holder baterai pun ada, sudah ada ini gambarnya atau tandanya. Nah, jadi seperti ini. Ini merek baterainya bebas ya. Kalau yang ini kita pakai ini baterai cas, jadi bisa dicas. Kalau habis listriknya bisa dicas. Nah, ini kalau benar ini nyala. Nah, kita coba dulu. Kalau ini pencet, ini penjepitnya dulu aja. Kita sekali pencet. Nah, ini naik, ini turun gini. Sekali pencet aja.
Nah, kayak gini. Nah, lalu yang ini, nah kita ngeceknya, yang penting maju dulu aja ini, yang kanan sama kiri. Entah nanti roda mana yang apa itu bergerak, yang penting maju dulu aja. Ini, nah ini ternyata mundur, yang bergerak yang ini ya, yang kanan ya. Nah gimana kalau dia ini harusnya kan dipencet ini maju, tapi rodanya malah mundur. Nah ini kita putar, kita copot, kita putar. Nah ini ya, nah kita putar, kita pencet. Nah sudah maju kan. Nah sekarang yang kiri nih, nah itu udah maju benar. Nah tapi gini, tadi ini sudah maju ya, benar ya. Gini, sebelum lanjut, nah ini kita cek. Kalau dua itu maju, ini dua ini mundur. Nah sekarang kita cek beloknya. Kalau yang ini pencet ini harusnya enaknya belok kanan. Nah ini malah belok kiri. Nah gimana kalau seperti ini? Nah kita putar aja ini, kita cabut, kita tahan ini pelan-pelan, terus kita putar. Nah sekarang kita pencet kanan, ke pencet yang depan, sorry. Nah ini pencet, kita pencet. Nah belok kanan nih, belok kiri. Nah ini kiri, ini kanan mundur, ini kiri mundur. Nah kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalau ada yang masih belum jelas atau kurang jelas, bisa disimak lagi video ini, diputar lagi. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi nih nomor-nomor WA ini. Kelihatan enggak? Nomor WA ini, atau di komen di YouTube kita, di kolom komentar, atau di Instagram juga ada, di TikTok atau Facebook pun juga ada. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya cukup sekian. Mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.